PJ Bupati Biren, Dr. Aulia Sofian PH, D. dan Forkopimda foto bersama anggota Paskibraka usai pengukuhan, Selasa di Aula Lamaset Dakap Biren. Laporan Yusmandin Idris Biren. Serambinews.com, Biren PJ Bupati Biren, Dr. Aulia Sofian PH, D. usai melakukan ziarah nasional ke makam pahlawan di Gampong Geulumpang Payong, Jeumpa, Biren. Selasa langsung kembali ke pendopo melaksanakan agenda lainnya yaitu pengukuhan pasukan pengibar bendera Biren. Anggota Paskibra tersebut yang akan melaksanakan tugasnya mengibarkan bendera merah putih pada puncak peringatan HUT RI ke-77, pagi Rabu lapangan di ruang terbuka hijau Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang. Kegiatan pengukuhan dirangkai pemasangan kendit oleh PJ Bupati Biren kepada seorang anggota Paskibraka dan pemasangan pin oleh ibu-ibu orang tua dari 35 anggota Paskibraka, berlangsung di Aula Lamaset Dakap, Biren. Pengukuhan dihadiri seluruh para pejabat Forkopimda, staf ahli bupati, asisten, kepala dinas, badan, kantor di lingkup Pemkab Biren serta para orang tua dan anggota keluarga dari anggota Paskibra Biren, Kabid Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Biren, Mulia Saputra, mengatakan, sudah menjadi tradisi calon Paskibra harus dikukuhkan terlebih dahulu menjadi Paskibra dan telah selesai dilaksanakan oleh PJ Bupati Biren. Tinggal lagi konsentrasi untuk pelaksanaan pengibaran bendera merah putih dan hasil gladi bersih terlihat anak-anak sudah siap dan diharapkan dapat berjalan lancar, ujar Mulia Saputra, ujarnya. Adapun anggota Paskibraka Biren yang direkrut sejak lama, kemudian diseleksi dan mengikuti pelatihan dan akhirnya ditetapkan sebanyak 35 orang. Ke-35 orang tersebut yaitu Putri Aprilia, Sakinah Salma, Alia Syifa Ramadhani, Najwa Gebrina Rizki, Putri Endah Dewi A, Nasyah Najwa, Diva Imam M, Alfat Muhayat, Haikal Putra Ramadan, Gazlul Afkar, Said Haikal Pratama, Sultan Akbar dan Muhammad Habil merupakan siswa SMAN 1 Biren. Selanjutnya, Katratu Febrina, Lara Suci dan Rido Aulia, Nadia Ulfa, Lilis Saryani, Suci Wulandari, Hilda Salsabila, Farhan Al-Hairi dan Rida Rizki Fahlevi. Berikutnya, Intan Azuhra, Putri Askia, Salwa Ayudira, Haira Maulida dan Raisul Akmal Naila Nazira, M. Rivaldo Al-Hakim, Syahril Saputra. Seterusnya, Rizki Saputra, Ahmadi Rezat, Muhammad Hadafi, Muhammad Raseuki, Muhammad Roni Agustin. Dari 35 orang tersebut, 3 diantaranya dipercayakan sebagai penggerek bendera yaitu Farhan Al-Hairi dari Mas Al-Muslim sebagai P.